Oke, okay, Ika masuk. Tengok kan? Masuk, masuk. Oke. Okay. Lagi pun. Pemini siapa? Kalau kita mau pakai pemini pun pakai yang ICT ini apa ya? Sekali saja, eh? Sekali skala. Yo, Cina ya. Payung mas. Nyatu kerama ya. Nyatu kerama. Boleh pakai ICT yang make unify lah, buat mau pakai wifi. Password PPG, PPG video 123. Oke, okay. Lo capek-capek, oke okay, nih sama masuk. Lo enak nak. Oke. Aku satunya enggak. Oke, okay, kita tunggu siapa lagi belum? Mesiang belum? Masih belum? Masih belum? Ya bingung tak siapa masuk? Oke, okay, 6 orang. Berapa orang ini? 5 orang ini. Oke. Bang Jamil, oke, okay, Bang Jamil. Dulu udah masuk. Bang Jamil dan Kak. Hai, Bang Jamil. Hai, dapat kali ya? Apa? Ya, ya benar nama ya. Benar nama. Wow. Belum kan lah. Wih, ya. Aku balik. Oh, enggak. Oh, belum deh. Mau jadi lari, Kak. Bang, silahkan. Oke, okay. Kita coba habiskan sebelum pukul 12 lah. Maria, oke okay, Maria ada masuk. Satu saja lagi masuk lagi sekali. Oke. Oke, okay, cepat. Kita mau habiskan cepat. Eh, tolong lagi, soalnya aku nggak bisa. Oke, 8 orang. Lagi, okay, 3. 3 kan? Oke, okay, 3 kan? Nenek, masuk di rumah. Oke, seorang lagi. Nenek, udah lah, Nenek, masuk di rumah. Seorang lagi. Ada pizza, Alex pun ada. Kau pernah sihat, kes tegur, buat saja. Mazia, Bajamil, Bunga Jenuri, Men, Kaize, Kaide, Rukawa. Okay, siapa lagi belum? Siapa lagi belum? Padekan Musta. Pak Canggut. Pak Musta, jangan Pak Mahal. Pak Mastu. Kasih tahu aku sudah sampai. Ada yang dua hati leh. Kau nak berhadiah? Kau nak berhadiah? Ada manis. Ya, ada terlepas hadiah dinner ya. Mestinya mau hadiah toh. Tapi itu kan masuk tu. Okay, semua masuk belum? Siapa lagi belum? Cibo, Wifi ni setiap saat. Oh, boleh. Ya, boleh pakai ICT Wifi ya. ICT pakai yang Wifi.
ICT at Unify. iPhone 14 Pro Max. Oh, ada PPT 1.3. PPT. Semua kecil. Satu okay, laptop cepat lagi. Okay, laptop cepat lagi. Muasa cepat. Duduk tangannya cepat tekan. Okay. Nanti dia. Tangan lain juga. Ya, nanti tangan tekan laptop. Dia pakai sikit tekan handphone. One more. Sampai lagi. Saya pun lupa. Pergi connect. Online tu. Okay. Okay, kita mula. Alah, soalan dia senang je. Semua yang dalam slide tadi. Siapa nulis banyak macam bisa? Jangan. Okay, ICT at Unify, PPD, BTU, 1.3, password. ICT. Wi-Fi. Apa password? Tidak, tak siap. Kempin. Bukan, PPD, BTU, 1.3. Balik sepul dari gigi kelak yang pemula ini. Yes. Yang orang mikir untuk kita dan yang pemula cover game. Ada si gigi kan? Ah ya si. Ya kita si. Ayah bukan mikir. Okay, so semua dah ada 12 orang. 12 kak? Oh, 12. Alex, sama solo. Okay, Alex sama solo. Okay, so kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, soalan pertama. B. Quiz PDP Makmal Pasal 2. Nama penuh PDP. Tiga. Jawapannya dekat ya, dekat SCD ya. Oh, ada. Belum lagi kak.
Tiap kau ulang kan? Oke. Okay. Zul. So kita membawa dah game-nya sebenarnya. Mesti cepat ya, terus saat ya. Aku ni kena. Kita memang ada pernah main. Kita first time lah. Macam kamu orang ada yang first time main pun situ, aku mau tekan. Keluar balik, masuk paku. Ya dah selepas, apa beli boy? Sehat, ada 20 soalan. Ada 20 soalan. Boleh. Si semestinya yang nombor 1 yang akan tekan nombor 1. Oke. Sehat. Makan ya. Ya ada 2 soalan double point. Yang menyimpikan bulan yang dia yang menentukan. Oke. So ada 2 orang yang betul. 2 orang yang salah. Oke. Okay. Pembelajaran dan pengajaran terbalik ya, nyeswish ya. Sepatutnya pengajaran dan pembelajaran. Okay, kita next. Tenangkan, siapa mu satu? Okay, kasih, wih, tanya kasih. Badamir. Okay, so ready? Okay. Soalan kedua. Kaku. Okay. Nampaknya semua fokus. Okay, next. Soalan kedua. Apakah nama syarikat yang telah ditawarkan untuk PDP Mama Al-Fasan 2? Okay. Okay, jawabannya nombor 1. Aku dah nak fokus. Tanggal betul-betul jawapannya. Tanggal betul-betul jawapannya. Ada yang maka aku dah tulis. Okay. Iyalah, tanggal jawapan yang betul. Seorang dia dapat jawab betul lah. Seorang dia dapat jawab betul. So, teringat siapa yang dapat jawab betul. Kaize. Tapi, ya, aku macam mana sih. Ya, nombor satu sih, semestinya nombor satu lah. Kaize, tiga. Please. Okay, so soalan ketiga. Stand by. Berapa lama tembok pembekalan Wakil Kasar ICT Widi Kemama Sekolah Pasar 2? Ui, laju lah. Okay, oh, bagus. Tempoh pembekalan. Yes. Bukan tempoh kontrak. Bukan tempoh kontrak ah. Tempoh kontrak kalau betul 65 bulan. Nasib saya tahu yang jawab seminggu ya. Oke, okay. So satu bulan adalah penyerahan semula. Oke, okay, so kita menanggap. Dia aku tinggi. Mungkin ada perubahan lah. Oke. Wah, sampai yang mengejar. Belum pada tiap tahun naik. Nya jawapan tepat dan paling cepat makanya tinggi. Satu sahaja. Oke. Okay, standby. Soalan seterusnya. Kuki masih tetangga di bawah. Apakah nama penuh singkatan bagi SPP? Pizza jangan berkerut gilap dahi ya. Aduh salah. Ijin penerima dan putar dahan.
Oke. So jawabannya si J pengujian dan perpelehan. Okay. Satu so, orang jawab betul. Kita nangga siapa? Oh, ada peluang kan? Oh, buat saja. Nih, abang Jamil. So, Visa mengeja? Ada nama Visa di sini ya? Sehat. Masih panjang perjalanan. Oke. Oke, okay. Mbak Desi sabar. Oke, so kita next question. Dokumen SMP dan SP yang telah ditandatangani hendaklah diperselinasah sebanyak 3 selinasah. Betul atau salah? Yeah. Betul. Seorang dia salah. Seorang dia salah. Tapi seorang yang salah. Aku mana seorang yang salah? Sebab hendaklah pejabat yang telah ditandatangani, hendaklah dibuat salinan asal. Okay. Masih lagi guys ya. Tiga player, hit answer check tiga kali. Oh, pardon. Okay, Visa berdua, Sepul meriga. Okay, yang di atas sih semestinya di atas. Okay, so Bang Jamil dah nampak dah ini naik, merangkak, yang bisa naik. Slow naik. Okay, so next question, nombor 6. Nama penuh singkatan, LAD. Ayah nak jawab ayah. Nombor ya, nak okey ni. Kalau nak okey ni. Record entertainment. Sempat naik kulit. Oh, aku salah. Tuala dia salah. Okey. Yang biru ya, sebab saya dah S. Saya dah S. Okey. Yang biru ya, saya dah S. Okey. So, Ascertain. Ya, S saja. Yang biru tu S saja. Dia lagi long, dia salah. Okey. Ni tu ada perubahan dekat tu. Oh, masih sama. Okey. Malaysia. Malaysia. So maksudnya masih fokus dengan depannya. Okay, Bang Jamil hilang dari pandangan dah. Okay, so next question. Double point. Kira penalti bagi LED adalah seperti berikut. Kecuali. Halo. Allah. Tak up dah. Jawapannya? Aduh. Nilai sewaan peralatan sehari. Sehari. Ini dah sehari.
bilangnya hari yang lewat gak ada lah, tapi aku nilainya udah baik poinnya kan ada teh, kecuali aku bilang hari yang lewat kecuali soalan seterusnya. Nama mana singkatan SNA? Okay, fokus. Aduh, jangan lucu lah. Iya, aku nggak jawab penyelidik. Lucu. Sambil ada akrobatik. Aduh. Yang merah Levi's, Levi's agreement. Ya, lambat kalau di musik. Kentok. Okay. Aku sih momen. So ada 6 orang betul, jawab betul. Okay. So kita naga. Bon. Hayat Bang Damel. Oh, naik tadi. Kayak ini. Okay, next question. Soalan nombor 9. Betul ke tidak? Konsep tak kamu bekal launya ini maksimum 30 bulan untuk SLA. Baca soalan. Konsep tak kamu bekal launya ini maksimum 30 bulan. 30 bulan. So jawabannya salah 30 hari. Aku dah nombor 10. Yang di atas sih semestinya di atas. Okay, so kita dengar. Oh, okay, bisa naik. Mana pen naik? Mobile Device Management. Bukan manager. Macam mana tu? So, tiga orang tahu betul. So, one baca soalan. So, one betul lah, one. Okay. Oh, masih kekal Kaize, Pizza dan Bang Jamil. Panas Pizza dia. Buat tengah sihat pun dia kaga. Paling dibah kan. Dia mesti tak sihat. Tengah sihat. Okay, next. Sampai. Buat pakai jenis SNA PDP makmal. Berapa sih bakar? Jenis? SLA. Jenis SLA. Tiga. SLA namanya singkatnya sempat. SLA perkhidmatan pelanggan dan pasti peringkat. Nah, jangan ada tiga. Okay, so ada 4 orang betul. Sempat.
aku berikan untuk kamu berdua semua dulu. Next. Nama mana nama aku si nangis ya? Mas ya, memotong banyak mail gitu ya. Nasi padan. Ya, kita ada sih gigi dapat poin. Soalnya seterusnya. Please. Siapa kah yang pemeran namanya Mas Status ID Lab? Okay, yang banyak petabe ID 5 menyemak status. Masalahnya aku tak tahu. Aku tak tahu. Menyemak status. Next. Okay, next. Kawan nang. Oh, Wan Nek. Wan Nek. Kita ajak ke kuat
Panjang bayar kok naik. Masih ada, masih ada. Pagar, berlima. Okay, next. Sedia. Nombor teater projek PDP, Mapa Sekolah, Pasar 2, Bagi Negeri Sarawak. Sur, mana? Apa dek? ST pun dah ST. Siapa ada ST ya? Next. Model pencetak. Eh, jangan.
macam saya dengar orang juga. Okey yang warna kuningnya sebab lebih 1-0. So jawapannya M30 ya. M30. Capiteng ya. Capiteng. Aduh. Capiteng aku dia paham. Ya anu capiteng. Tiga soal lagi. Standby. Standby. Okay, lepas tu. Mau ada kahut ni lepas tu. Duduk dengan pizza. Okay, standby. Belum. Ada tiga lagi. Soalan seterusnya. Nama penuh singkatan IRT. Okay, semua fokus. Sama mereka ya. Initial receive time. Respon. Ini yang biru ya, initiate response. Okay, jawapannya initial response time. Bukan, IRT. Salah. Aku nak session ni salah. Tak cabi. Okay. Apa cabi? Ada yang ini tanya. Okay. Kaze potong ni tadi. Okay, next. Standby. Kita double point, oh, tak rupanya. Tengok masa untuk first day first point. Merasa nama yang boleh 48 jam bagi pendalaman. Betul atau salah? Separuh salah. Okay. Tom, mendebakkan Tom. Siapa di atas, siapa di bawah? Double point. Kesel lah. Untuk pendalaman lah. Untuk pendalaman memang 48 jam. Kalau benar, kalau bandar, 24 jam. Okay. Cepat lah. Okay. Next. Jeng. Bang Jamil. Sebab. Siapa yang di podium? Ini ada mana? You are on podium. Tapi kalau yang nombor 3, kalau yang nombor 4, ni akan mana? You are behind, maksudnya di bawah lah. Nombor 3. So tapi last soalan 20. Tutuplah komentar aku nak. Cuma aku nak telefon tu. Sepatutnya double point yang di last time. Tapi sebab disebabkan
ada tambahan soalan ya. Jadi nomor 20 ya. Single point-nya lah. Okay, next. Boleh minta permintaan. Boleh main game baru sih. Kita batalkan. Next bengkel. Bismillah. Next bengkel. Kak saya pun mula. Design oleh dia ya kan. Okay, standby. Soalan ke 20. Soalannya berbunyi. Pelaksanaan Perkhidmatan. Tadi pembekalan. Tadi pembekalan untuk pelaksanaan. Tempoh kontraknya. So jawabannya 65 bulan. So kita tengok siapa pemenangnya. Aku buka api, Pak. Kamu. Api tak ada. Apa yang buat soalan dia? Kita menang. Okay. Tempat ketiga. Riza. Tempat kedua. Kaize. Tempat pertama. So, para pemenang 1 hingga 3 boleh claim hadiah next week kan? Okay. Okay. Boleh claim hadiah next week. Okay. Terima kasih atas kehadiran Tuan Puan hari itu di dalam bengkel perkhidmatan Kerajaan ITT, PDP, Makmah Komunitas Sekolah Pasar Kedua. Okay, so harap pula akan dimaklumkanlah tarikh pembekalan ke sekolah. Saya akan maklumkan dalam grup lah. Okay. Boleh. So kita akan adakan satu sesi lah untuk macam ni mana? Installation GCPW ya. Pembukaan. Okay. So ada apa-apa soalan? Setakat tu untuk bengkel lah. Ada yang si puas hati? Aku si puas hati. Okay. Si puas hati. Boleh main bambu lagi? Asyik boleh. Ayo kita tunggu apa yang pun lagi. Bang ikut kelak. Bulan 3. Bulan 3. Aku mau essay. Boleh nampak kan? Sebelah-sebelah aku diru. Tadi lah. Tengok. Tadi kemari gempak tu. Kaize nombor 1. Dipotong lepas ya. Si sepastinya nombor 1 ini akan nombor 1. Aku takut nanti tiga orang tak main tunggu. Aku takut nanti tiga orang tak main tunggu. Okay, kita akan adakan satu sesi kahun. So untuk supaya kita lebih fokus lah dalam kita pun bengkel. Bukan sekap untuk main game je lah, untuk mencarikan sesuatu ada sebenarnya. So apa-apa kita orang pun aktiviti tadi semasa kahun boleh nangal ke Facebook ah? Oh boleh nangal. Ada di pola time lapse. Maksudnya kita orang tadi tengah main kan? Ada rekod lah. Siapa yang tetap besar gila tadi? Siapa yang angkat tangan? Betul lah.
Sudah, oke, oke, cerita suasana semuanya. Oke, kita orang fokus soalan-soalannya. Oke. Cuma ada salah. Ya. Keliru lah, confused, confused. Terima kasih atas semua kehadiran semua. So kita akan tutup sesi bengkel kita di situ. Okay. Semoga kita dapat bantu sekolah, okay, untuk di mamatu lah. Okay, okay. Okay, so di luar PD ke mamat untuk PDT mungkin pembekalannya lewat sikit lah. Mungkin bulan 3 PDT. Ya. Yeah. Untuk kita boleh tak mungkin bulan 3. Ya tak ada belum masalah. Mesti pastilah. Tapi yang dimalumkan adalah bulan 3 lah. Yang lewat sikit lah sebab masalah dari receiver. Yang lambat report lah. Mungkin macamnya lah. And then untuk yang pemusatan kita tunggu makluman daripada BBM lah, sama ada dilanjutkan ataupun si kita tunggu surat lah. 28 tapi sekarang kita tunggu dalam sebab kalau ikut kan saya lah. 21 ayat 2 sekampun jawapannya tapi belum ada lagi lah. Belum ada lagi. So kita tunggu dalam this week lah. Misalnya 5 atau tulisan 6 minggu atau minggu depan yang macam ni keadaan memang masih di situ kah balik ke sekolah? Ya, mau tunggu dulu lah. Nggak ada dulu. Sedangnya Pak Dampal 6 grup kan kemudian akan dimaklumkan lah dari semasa ke semasa. Webinar esok kah? Webinar apa? Ada sikit webinar petang. Bukan bulan. Kalau yang ASD ya 7 hari bulan. 7 hari bulan Mac. Alright. So masa kelas masuk jelah. Buka di situ jelah. Buka di situ. Ha? Si memang ada booking dah. Memang ada booking dah untuk kita. So kita orang buka lah stok lah. Okay. Sebab JU dan begini ni. Okay. JU dan begini ni. JU dan okay. Tapi kita dapat kan mana? Dapat. So kita tengok lah. Kita orang pakai PC tu kan. Ataupun pakai laptop yang sewaan di sini. Dapat tenaga JU ke lah. Woi, begini ni. Kawan kakak saya. Kawan saya. Oh si, ya SD. Yang nyatok main Google C. Kita SD. Si sama. SD sebelah. SD. Biasanya kau untuk balas. Okay. So apa mungkin kita ada perbincangan kita akan dimaklumkan di dalam grup. Okay. So tentang tok Nizam buka printer ya. Sebabnya sebelah ya folder. Sebelah folder si kaki yang mencabut ya. Mencabut. Oh, folder yang dibuka saja. Folder yang dekat. Nawat yang dekat dengan bot. Bot. Kita bos kan? Si, ya sudah ya. Lekat, mau di cair ke dulu? Si perlu. Sebab yang solder kan? Kan wire. Memang wire pink ya? Ini wire pink. Yang aku gambar kontak wire pink. Wire pink lah, ya? Wire pink lah. Lekat lah solder ya. Cuba aku tanggal. Apa model ya? MCP tu ya dekat. MCP. Nak lain cabut aja. Nak tepi tu dekat konsol dia. Boleh cabut.
mau dicari ke sebab yang buat ya, nya boleh dikeluarkan. Betul yang sebenarnya di solder tu, yang warna pink tu. Oh, yang warna pink. Yang boleh dicair solder punya dapat dicampur.